Halo, jumpa lagi dengan saya di Pamungkas. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti dan membersihkan filter udara Kijang Innova. Yang pertama-tama, lepaskan dulu baut pengunci dari turbo ke filter udara. Kunci 12. 10 atau 12. Pakai obeng plus juga bisa. Kemudian setelah lepas, lepaskan juga kabel sensor udara dengan menekan klip ini sambil ditarik mundur. Lepaskan juga ketiga pengunci box filter. Nah, kemudian tinggal dilepas saja ke atas. Sudah akan terlepas. Lepas filter udara dengan menariknya seperti ini, gampang aja. Jangan lupa cuci juga kotak filternya dengan air dan sikat atau kuas. Kemudian bersihkan aja dengan menggunakan cotton bud. Sebenarnya ada obat semacam semprot gitu, tapi saya tidak menggunakan. Dulu pernah menggunakan, itu kurang maksimal hasilnya. Teruskan. Kemudian saya menggunakan, cukup dengan menggunakan cotton bud. Usap dengan lembut saja, tidak usah terlalu ditekan. Kemudian pasang kembali filter udara pada tempatnya.